Welcome to my vlog. Jadi hari ini aku mau ajak kalian buat staycation aka me time sama aku. Jadi ini tuh hari Sabtu dan aku tuh pengen banget me time jalan-jalan sendirian di Jakarta sebagai orang Jakarta kalau traveler terus jalan ke Jakarta gitu. Jadi aku udah nginep di salah satu hotel di Jakarta yang deket banget sama tempat-tempat bermain dan stasiun MRT dan lain sebagainya. Dan aku juga udah check-in, sekarang itu jam, memang agak telat aku check-innya jam 4:30 karena satu dan lain hal. Jadi aku baru bisa check-in sekarang, aku baru banget masuk kamarnya dan ikutin terus vlognya kalau misalnya kalian kepo dari awal aku berangkat sampai aku masuk ke hotel, oke? Oke guys, sekarang itu udah jam 4:30 dan aku tuh belum makan, terus aku tuh lagi bingung. Aku tuh sebenarnya lagi bingung aku mau makan GoFood atau aku mau ke bawah jalan-jalan makan karena hari ini tuh panas banget dan aku enggak tahu nih 4:30 nih udah adem belum sih. Tadi waktu aku OTP sini demi apapun itu panas banget yang nyelkit gitu. Jadi kayak mau jalan tuh mikir dulu gitu kan. Dan aku di sini memposisikan diriku sebagai traveler yang mager banget jalan-jalan kalau masih panas. Jadi mendingan aku nunggu kayak agak redaan gitu. Nah, sekarang tuh kayaknya udah lumayan redup ya kan. Jadi aku mau coba jalan-jalan atau aku mau ngapain aku gak tahu. Ini aku baru banget nyampe dan belum menikmati kamar hotelku ini ya kan. Jadi aku mau duduk dulu. Gimana guys? Gitu. Kelihatan gak sih kalau aku duduk? Gimana? Enak banget. Ini kayak satu kasur untuk aku sendiri. Best. Jadi aku sekarang bingung mau ngapain. Coba kita lihat ya di sekitar sini ada apa. Oke, ntar aku update lagi kalau aku mau melakukan sesuatu. Oke? Walaupun ini vlognya agak-agak jelas, ikutin terus. Oke guys, jadi sekarang kita cari makanan dulu ya. Kita cari makanan yang dekat sama stasiun MRT. Karena ini kan terdekat kita pakai stasiun MRT. Jadi kita cari makanan, Jadi kita cari makanan yang terdekat di stasiun MRT. Apa aja gitu kan. Atau kita ke stasiun MRT-nya dulu terus nanti kita lihat ada apa di pinggir-pinggirnya. Yaudah, sekarang siap-siap dulu kali ya ke bawah. Karena ini udah jam 5, takut nanti kesorean atau gimana gitu kan. Mumpung cahayanya juga lagi bagus banget. Sumpah banyak banget orang. I'm so excited, let's go. Kita siap-siap ke bawah. Sebentar everybody, kita pakai sepatu dulu. Aku mau kasih tahu kalian, ini tuh tasnya aku tuh dapat dari Yoshinoya. Tapi lucu banget, jadi aku masih pakai sampai sekarang. Dan bener-bener aku pakai. Muatnya banyak banget, apalagi kayak sekarang gini kan aku kayak ala-ala Jakarta gitu. Ini cocok banget sih tote bag gini buat bawa kamera dan lain sebagainya. Ini pake gini loh guys, lucu banget jujur sabar. Nih guys, hasil akhirnya. Aku akan jalan-jalan menjadi citizen Jakarta seutuhnya yang akan naik MRT dan lain sebagainya dengan tote bag dari Yoshinoya. Gemoy banget ya. Oke, kita on the way sekarang. Kalian ready gak sih guys? Because I'm so ready. Jadi aku tuh cuma di lantai 2, jadi view-nya ya so-so. Mari kita turun dan kita cari makan di sekitaran MRT. Bete adalah ketika lupa HP. Aku udah di bawah, aku udah di jalan, tapi aku lupa HP. Oke, kita ambil dulu HP guys. Oh, ada batagor. Tapi aku gak ada cash. Oke, baik. Sekarang kita cari cash dulu ya guys. Banget kan, kayak ramai anak muda gitu. Ada bunga, ada jiwa toes. Oke, sekarang kita cari jalan buat ke stasiun MRT-nya. Tadi ada salah satu stasiun MRT tapi tutup. Jadi aku mau coba jalan ke depan ada stasiun MRT-nya. Artinya Duku atas BRI 00. Oke. Ini harus check-in ya? Ini harus scan ya, Pak? Iya, scan. Oke. Okay. Kalau stasiun MRT yang banyak jajan-jajanannya lagi di stasiun apa, Pak? Enggak tahu, Mbak. Oh, enggak tahu ya? Oke. Okay. Ini Blok M kan? Blok M ya? Iya. Oh iya, benar juga sih. Iya, Blok M tempatnya juga. Oke, sekarang kita udah masuk ke stasiun MRT-nya dan tadi aku udah scan juga di depan. Terus kalau menurut info dari bapaknya itu yang banyak kejajanannya adalah stasiun Blok M. Tapi benar loh, stasiun Blok M tuh harusnya memang banyak banget jajanannya. Jadi langsung aja kita jalan ke Blok M.
ini tuh dari hotel ke stasiun ini benar-benar deket banget. Nah, terus ini kita udah sampai di sini. Let me show you guys. Sekarang itu kita ada di stasiun Duku Atas BNI. Nah, kalau misalnya kita mau ke stasiun Blok M BCA, jadi segitu. Kita masuk dulu aja lah ya. Karena ternyata deket juga dari keluar stasiun MRT-nya, langsung ada pilihan jalan ke M Block Space. Aku sekarang udah di luar dan rame banget tadi yang jalan kaki karena ini weekend. Kita ketemu teman-teman, hai. Guys, kayaknya aku salah masuk tempat deh kalau untuk sendirian. Tapi udah masuk, keluar lagi tuh malu. Semoga kalian dengar suara aku karena suaranya kencang banget. Aku tuh bener-bener sendirian, terus masnya salah paham kayaknya dia ngasih gelas dua buat dua orang, tapi aku sendirian. Maksudnya tuh meja lain rame, tapi nggak apa-apa, tetap happy kyo. Aku iseng banget pesen pop mie sultan. Ini tuh bener-bener pop mie. Pop mie dan ini sama. Tapi pakai topping-topping gitu, guys. Oke, guys, aku mau cobain dulu pop mie-nya. Semoga kalian bisa denger. Oke, sampai. Oke, guys, kita coba ya pop mie sultan ini. Kita ada karage-nya ayam. Ini benar-benar pop mie loh. Cuma dikasih toppingnya tuh ada bakso dan ada karagenya dan ada telurnya. Keren banget. Oh, kalian bisa dengar suara aku ya. Semoga nanti editornya ngasih lirik ke tuh subtitle. Chili powder lebih enak. Ada chili powder enggak? Ada banyak. Cukupnya aja. Makasih ya. Lupa makan nasi goreng aku yang tadi. Nah, aku makannya banyak. Ya enggak sih? Nasi goreng aku tambah sama sambal. Ini dia guys, nasi goreng. Enggak kelihatan ya. Tuh. Abisnya aku bingung aku mau mana. 2 hours later. Oke, aku sekarang udah keluar dari restonya dan mau cari coffee shop aja di dekat-dekat sini. Oke guys, aku memutuskan untuk balik ke arah hotel. Jadi aku mau main di public space dekat hotel karena aku udah makan juga kan di sini. Terus di sini tempat makan, coffee shop, sama kayak ada Tokyo Skipjack tadi aku lihat, terus aku nggak mungkin makan lagi. Akhirnya eskalator, ternyata aku salah guys. Aku harusnya di sebelah dan aku naik tangga sekarang, turun tangga. Tapi ntar naik ke sebelahnya harusnya pakai eskalator ya. Ntar yang ini nih. Yang mau ke Duku Atas rame banget nih kalau kita bener rame banget guys. Bener-bener rame banget, aku gak bohong. Oke guys, aku turun di stasiun Bundaran HI karena aku mau
coba main ke mallnya atau ngelihat sekeliling ada apa sih di stasiun Bundaran HI, ya kan? Aku pengen beli kaos sih sebenarnya, kayak pengen kaos. Tapi soalnya ternyata tuh keringetan banget. Oke guys, aku akan jalan sampai GI karena kalau di PI aku nggak bisa beli apa-apa, jadi kita ke PI aja. Ramai banget guys, yang jalan kaki ramai banget juga gitu loh. Ternyata kalau jalan ke GI jauh ya guys, jauh sih. Menghayati. Hey, aku di Bundaran HI. Nah, sekarang kita udah mau sampai GI-nya. Jujur aku nggak tahu guys masuknya di mana. Oke. Nanti kalau di GI aku nggak bisa ngerekam pakai kamera, aku pakai HP ya. Oke. Pokoknya aku di GI cuma mau beli kaos, titik kaos, titik kaos, titik, karena aku tuh lupa bawa kaos dan ini keringetan banget ternyata, dan harus cepet karena MRT-nya terakhir tuh jam 8 atau jam 9 gitu, aku lupa, dan sekarang tuh udah jam 7:30. Oke, bye. Mas, Trisari dingin ada? Ada. Trisari dinginnya satu ya. Jujur capek banget, jadi aku lagi duduk santai istirahat di pinggir jalan dengan rambut lepek dan basah keringetan ini. Aku lagi pesen Nutrisari jeruk. Aduh enak banget kayaknya, bodo amat deh. Ah, panas banget. Keringet semua gitu loh guys. Ini benar-benar di pinggir jalan. Benar-benar di pinggir jalan. Tadi aku bilang bentar ya bayarnya. Terus kata masnya langsung, soalnya mau ada satu PP. Banget guys, seger banget. Hari ini aku jalan banyak banget, bisa dibilang hari ini jalan super super banyak banget. Aku masih bisa bersantai di sini padahal aku tahu MRT bentar lagi kayak tutup, jadi aku harus cepet. Lagian juga Nutrisari aku udah habis, aku benar-benar cuma istirahat doang. Ah udah guys, aku nungguin kembalian, abis itu aku naik MRT lagi. Bye. Guys, semoga kita nggak ketinggalan MRT, please, please. Ternyata kita berhasil, guys. Nanti aku cari tahu ya, ini tuh sampai jam berapa. Ini cuma beda satu stasiun doang dari hotel aku sebenarnya, kayak cuma beda benar-benar satu stasiun doang, tapi nggak tahu deh. Oke, kita sudah turun di Dukuh Atas. Berhasil, berhasil. Sekarang tinggal cari jalan keluar yang benernya di mana. Di sini exit-nya banyak banget dan aku kayaknya exit A. Harusnya exit A. Bentar, guys. All Seasons, exit A. Yeay, All Seasons ada tulisannya, tahu gak di sini? Jadi tinggal tap aja. Pak, sorry, exit A udah ditutup ya? Iya, sudah. Oh, jadi keluarnya lewat? Oh, B, ah ya. Makasih. Exit A-nya udah ditutup, guys. Ya, kabarnya kita keluar, deh. Rasional MRT-nya sampai jam berapa sih? Jam 21.06. Oh, jam 9 ya? Oke, makasih ya. Ini terowongan yang kata aku tuh kayak public space-nya banyak banget orang yang datang, kayak gemes banget. Lo kalau kesini kayak ngerasa anak muda kan sih? Ini terowongannya lucu banget, kayak banyak muralnya gitu. Ngeliat gak? Tapi gimana kalau, aduh ini bulu-bulunya. Naruh barang-barang dulu di hotel, tapi kayak bolak-balik ya. Aku liatin ya, kita sekali jalan aja. Ngisi waktu luang aku live Instagram. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow Instagram aku. Lumayan banget. Jadi guys, aku nanti mau cari makan dan aku udah tanya rekomendasi dari teman-teman online aku dan aku udah tulis apa aja yang mau aku makan.